Hai guys, dalam video ini kita akan melakukan yoga yang ringan dan singkat untuk menghilangkan pegel-pegel pada daerah atas tubuh kita, ya, mulai dari daerah belakang kepala kita, lalu leher, bahu, tulang belakang, ya, pada daerah your lower back, ya, pada daerah bokong atas kita situ. Ya, mungkin juga Anda kebanyakan duduk, kebanyakan kerja, ya, tegang banget ya depan komputer berjam-jam gitu, jadi mengakibatkan pada daerah atas tubuh Anda itu sangat pegel. Nah, mari kita mulai. Alright, kita roll shoulders kita, ya, bawa naik ke atas lalu ke belakang. Kita roll beberapa kali, ya, mungkin 8 kali gitu ya. And 3, 2, and 1. Lalu kita roll ke depan, jadi kita bawa naik dulu ke atas lalu ke depan. Okay, slowly stop. Then chin to chest, dagu Anda ke daerah dada. And chin up. Slowly up. Nah, telinga kita turunkan mendekati bahu. Come up the other side. And slowly up. Alright, nah, tangan kita interlace ya, jari-jarinya diinterlace bawa ke belakang. Oke, di sini coba untuk tulang belakang kita ini tegap gitu, naik ya. Oke, open. Kalau bisa, ini apa nih, siku kita ini menghadap ke samping. Kalau bisa ya, jadi ke depan ini kita buka gitu. Jadi kerasa juga rasanya pergangan pada daerah ampit kita atau bagian daerah ketiak kita. Ya, bahu juga jangan naik, bahu turun, relax. Oke, inhale, tarik nafas. Buang nafas, ketika buang nafas, bungkukkan badan Anda, lalu kedua siku kita deketin gitu. And up. And exhale, down. Oke, tarik nafas, buka. Sekali lagi ya, and exhale, buang nafas, bungkukkan tubuh Anda. Alright, then dari sini kita kepalanya itu ke kiri dan kanan. Jadi tubuhnya masih bungkuk. Okay, slowly stop, back to center, and come up. Alright, kemudian dari sini, salah satu siku menghadap ke mat. And back to center and the other side. And slowly come back. Okay, and twist. Twist to one side. Come back center, the other side. And slowly come back center. Okay, release, buka tangan Anda. Alright, kemudian nih, dari sini, luruskan kedua kaki Anda. Okay, lalu kita pelan-pelan ini tangannya ini kan di samping ya, pelan-pelan tangannya berjalan ke depan gitu. Lalu apa ini, perut kita ini bawa ke depan sedikit. Nah, rasain rasa pergangan, stretching pada daerah belakang. Lalu kepalanya relax. And coba merasakan pernafasan Anda. Tarik nafas, buang nafas. Inhale. Exhale. Satu kali lagi, inhale. Exhale, slowly come up. Oke, lalu lututnya, salah satu lutut dibengkokkan, tangan. Jadi berlawanan arah nih ya. Kita twist. Nah, rasakan ini twisting pada daerah belakang tubuh Anda. 3, 2, 1, kembali ke tengah. Tuker. Inhale, naik tangannya, tubuh Anda juga rasanya naik gitu. Twist. Oke, 5, 4, 3, 2, and 1. Come back center. Oke, you can cross your leg. Oke, tangan di samping. Oke, inhale, lift the other hand up.
Nah, kuncinya di sini ingat bahunya itu jangan naik, bahunya Anda turun, relax ke bawah. Feel the stretching at the side of your body. And 3, 2, 1, slowly come back and the other side. And 3, 2, and 1, slowly come back. Ya, dari sini kita ke all fours. Okay, cat and cow, exhale down. Inhale up. Di bokong Anda naik ya. Exhale, ketika buang nafas itu bungkukkan badan Anda. Inhale up. One more, exhale down. Inhale up. Okay, back to neutral. Nah, dari sini kita melakukan thread the needle. Okay, jadi tangan, salah satu tangan nih, buka ke samping, lalu kemudian dibawa ke arah sebaliknya ini. Jadi tangannya dibawa ke arah berlawanan di sini. Oke, stay di sini. Nah, rasakan stretching pada daerah belakang bahu Anda. Dan juga rilekskan your lower back. Ya. Belakang tubuh Anda, coba Anda rasakan relax. Kemudian tangan yang satunya ini, yang dekat dengan muka Anda ini, lurus ke depan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tangannya bawa ke pose yang asal tadi. Push your body up. And we change side. Kita tukar satunya lagi. Tangannya buka ke samping, dibawa ke arah berlawanan. Oke, stay. Lalu ingat tangannya yang dekat muka itu diluruskan ke depan. 5, 4, 3, 2, 1. Slowly push your body up. Oke, lalu dari sini kita akan menuju ke downward facing dog. Lift your buttock up. Ya, tangannya itu Anda ini dorong ya, dorong matnya gitu ya. Jadi coba untuk merasa panjang gitu tangannya ya. Ini juga pose yang sebenarnya bagus banget. Stretchingnya itu dari kaki, lalu ke belakang tubuh bagian atas Anda, lalu ke tangan Anda. Tahan 3, 2, 1. Oke, lalu dari sini nih, pelan-pelan kaki kita berjalan menuju ke daerah tangan. Alright, nah dari sini coba untuk membuat L shape, naik gitu, L shape gitu badannya. Lalu kedua tangan ini hold your elbows, lalu relaxkan tubuh Anda. Kakinya bisa Anda bengkokkan sedikit. Nah, rasakan stretching atau rasa pelepasan gitu pada daerah your lower back, belakang tubuh. Ya, yang daerah ginjal situ. Kebanyakan duduk gitu ya, daerah situ bisa pegel sekali. Okay, and then sway your body side to side. Okay, 3, 2, and 1. Alright, dari sini tangannya turun. Okay. Kakinya ke belakang, ke downward facing dog lagi. Lalu knees down, lututnya turun, kita pose cobra and up. Oke, kemudian exhale, buang nafas, turun. Tuck your toes, push your body up. Oke, dan from here kakinya ke depan, kita duduk, lututnya dibengkokkan, drop your knee side to side, alright. Nah, di sini nih
ya, tangannya bawa ke belakang gitu ya. Jadi jari-jari tangannya ini menghadap keluar, ya keluar ya, ke belakang ya. Jangan begini, gini susah gitu ya. Jadi tangannya itu jari-jarinya menghadap ke belakang. And then from here, bokongnya bawa naik, lalu dibawa ke menuju ke arah kaki. Oke, jadi rasakan itu dadanya itu rasanya kebuka, lalu bahu Anda itu rasanya ada kayak squish together ya. Kita lalu kita dorong kedua bahu kita ini ke belakang. Muka Anda naik 45% 45 derajat yang menghadap ke atas. Hand feel stretching pada daerah bahu. And 5 4 3 2 and 1, slowly open your eyes, buttock up, bang, ini bokongnya naik, kembali ke posisi asal. Okay, then hug your knees, peluk lutut Anda. Ketika peluk kepalanya itu relax down, Anda boleh bungkukkan sedikit tubuh Anda. And 5 4 3 2 1, release your hands, cross your ankles. Ya, from here kita menuju ke child pose. 5 4 3 2 1, slowly head up and then duduk dengan kaki yang bersila. Right, dan dari sini pelan-pelan kita roll leher kita. Roll 3 kali. Setelah 3 kali, Anda putar ke arah sebaliknya 3 kali juga. Okay. And then rub both of your hands, ya tangannya itu sampai ada kerasa, terutama pada daerah ini ya, jari-jari tangan, rasa agak panas sedikit atau hangat. And then touch your ears, sentuh telinga Anda, Anda urut-urut sedikit dari atas ke bawah. Nah, di sini enak, agak enakan di sini nih. Okay, and then pull your ear to the side, ditarik keluar. Lalu diurut lagi. Nah, kali ini telinga Anda tarik ke bawah. Okay. Hands slowly, hands up, inhale. Exhale, relax bahu Anda. Sekali lagi, inhale. Exhale. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sering banget gitu rasa pegel daerah atas tubuh Anda, nah usahakan mandi jangan terlalu malam, jangan mandi air dingin, mandi air hangat ya. Terus juga minum air hangat banyakkan, kalau bisa setiap hari ya gitu, minum air hangat dari pagi sampai sampai malam gitu. Dan juga perhatikan lifestyle Anda, dan juga sering-sering selingi exercise-exercise latihan atau latihan-latihan ringan untuk merilis the tension around your upper back ya. Mungkin bisa latihan leher ataupun roll your shoulders gitu ya, ataupun stretching twist sebentar gitu. Jangan tegang berjam-jam itu begini saja, itu juga tentu akan membuat kondisinya semakin parah. Okay guys, sampai di sini latihan kita. I hope this video will be helpful for you. Ya, semoga video ini dapat memberi manfaat untuk Anda semua. Dan tentunya jangan lupa untuk klik like and share and subscribe to my channel. And I see you next time. Bye!